Tamadun Mesir. 2300 tahun sebelum Masehi ya. 2000 Mesir kuno ya, Mesir kuno. 2300 tahun Masehi. Oke, Mesir kuno dia bina piramid. Nah, yang bina piramid ni itu bukan Firaun zaman Nabi Musa tau. Zaman Nabi Musa tak ada apa, action je lebih. Tak ada apa pun dia. Firaun zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masehi. Mana tingkah 1000 tahun. Firaun Khufu 2300 tahun sebelum Masehi. Dunia tiba-tiba senyap. Senyap. Dunia tiba-tiba senyap. Tanpa apa ada apa-apa. Sampailah pada 2300 tahun sebelum Masehi. 2300 tahun sebelum Masehi. Tamadun Mesir. 2300 tahun sebelum Masehi ya. 2000 Mesir kuno ya. Mesir kuno. 2300 tahun Masehi. Okey, Mesir kuno. Ada satu raja, raja dalam bahasa Kipti dipanggil Firaun. Nama raja ni Firaun Khufu. 2300 tahun sebelum Masehi, Khufu, Khufu. Dia bina piramid. Yang bina piramid ni itu bukan Firaun zaman Nabi Musa tau. Zaman Nabi Musa tak ada apa, action je lebih. Tak ada apa pun dia. Firaun zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masehi. Mana tingkah 1000 tahun. Firaun Khufu 2300 tahun sebelum Masehi. Firaun Khufu eh. Ana dia bina piramid. Dia bina piramid. Okey. Dalam piramid itu ada catatan orang-orang terdahulu. Dan Firaun Khufu dia tahu apa sebersedikit apa yang ada ketika zaman Nabi Nuh. Maknanya 4000 tahun sebelum dia lah. Kan? Nabi Adam alaihissalam diturunkan 1600 tahun selepas itu Nabi Nuh tengah-tengah tu Idris Nabi Nuh kan 4000 tahun lepas tu okey 4000 tambah 1006 berapa? Ha? 56 kan? 56. 56 tambah 23 2300 78 kan? Ha, maknanya berkualah sebab zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Isa 8000 tahun. Ha, 7 lebih 8 kan? Dia antara orang yang agak tahu apa yang ada apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Sebab itu ketika piramid dibongkar kurun ke-18 orang tengok gambar-gambar dan figura-figura yang berada dalam piramid, orang nampak gambar kapal terbang, gambar kapal selam, gambar kapal dekat dalam piramid. Siapa yang ada telefon, ada Google, buka sekarang. Cuba buka sekarang. Cuba type dekat Google, aeroplane inside pyramid. Cuba type sekarang. Cuba type. Aeroplane. Bahasa Inggeris saya. Kata orang syalam. Okay. Okay. Piramid. PY. Piramid eh. Okay. Cuba tengok. Pergi kat image. Apa yang kita jumpa? Ada? Haa. Nampak? Oh lambat. Dah lambat. Nampak eh? Nampak? Kan nampak? Ada? Ada? Nampak? Nampak? Kan? Jadi Firaun Khufu orang yang tahu apa yang zaman Nabi Nuh ada. Sebab tu dia membuat catatan-catatan dekat piramid tu teknologi-teknologi yang pernah ada. Helikopter pun ada, helikopter pun ada, kapal pun ada, kapal selam pun ada dan ada benda-benda kita tak faham. Kapal selam pun ada. Ada benda-benda kita tak faham pun ada. Terbang ah. Betul serius? Ada. Ada helikopter ada terbang ada. Ha. Okey. Okey. Pistol ada. Macam-macam ada. Okey. Kebelakangan yeah. Ya, sebenarnya teknologi macam kena reset. Kena reset balik. Okey. Tapi sebab dia adalah 1600 tahun sebelum Nabi Adam turun, kemudian 4000 tahun lepas tu
Nabi apa Firaun Khufu, mana Firaun Khufu tu dah bina tu dia dah start maju eh, dia dah start bina kan. Tapi dia merakamkan benda-benda yang dia tahu. Yang dia pernah tahu. Khufu 2300 tahun sebelum Masih lebih kurang. Firaun zaman Nabi Musa, Ramses nama dia. Ramses ni 1300 tahun sebelum Masih. Ramses tak ada apa-apa. Ramses ni mengaku Tuhan, dia tak ada apa pun. Kita tengok dekat apa nama? Dekat Mesir tu piramid itu bukan Ramses buat. Ramses tak ada apa, actionnya lebih, ngaku Tuhan yang lebih. Tapi dia tak ada apa pun. Dia tak ada apa pun dia. Actionnya lebih eh. Okey. Jadi sebenarnya saya pun kalau pergi buku negara Arab, saya akan suka beli buku ulama-ulama. Saya baru ni saya beli banyak kitab-kitab juga. Kitab-kitab pasal al-bidayah ni, permulaan, mereka banyak cakap. Sebenarnya apa yang jadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu kalau kita baca Quran, umat yang paling sombong secara umat adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Kan? Umat Muhammad zaman kita Nabi Muhammad, Abu Jahal seoranglah, Abu Lahab seoranglah, kan? Tapi secara umat yang menentang Nabi dia adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Memang sombong. Kenapa dia sombong? Kan? Nabi Nuh buat kapal macam seolah-olah apa kena ni kau Nuh ni kapal ni, kita dah buat benda lain dah Nuh, kamu nah, apa kapal kau buat? Macam itulah sebab tu dia sombong. Sebab tu dia sombong eh. Sebab dia kata apa ke benda kapal ni kan? Kapal ni. Okey. Okey. Ya. Yeah. Kalau katakan teknologi itu tertinggi juga. Zaman Nabi Nuh. Kenapa zaman Nabi Muhammad tak ada teknologi itu continue bagi kita? Okey. Saya ni saya nak bahas ni. Tunggu. Saya nak bahas ni jap. Tunggu. Saya dah bahas Okey. Okey. Jadi 2300 tahun Khufu buat piramid, kita dah tengok piramid apa yang Firaun Khufu cuba gambarkan dan piramid dia. Okey, berlalu lagi masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dia 1800 tahun sebelum Masihi, lebih kurang Mana Khufu sebelum Nabi Ibrahim? Khufu sebelum Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Berlalu masa, berlalu masa sampai Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam maknanya satu Masihi. Maknanya dah 8000 tahun daripada zaman Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam sampai Nabi Isa. Okey. Nabi Isa alaihi salam ketika dibangkitkan, Nabi Isa kata, "Oh, nanti ada satu nabi paling hebat akan lahir. Mim ba'dismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad." Surah dalam Al-Quran Allah sebut. Dia cuma bagi tahu Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi Isa AS satu Masih, berlalu masa, berlalu masa, 570 tahun selepas Masihi. 570 tahun selepas Masihi, maka lahirin Nabi kita Muhammad SAW. Okey, 570 tahun selepas Masihi. Lahir Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Kemudian, 610 Masihi Nabi kita Muhammad SAW mendapat wahyu. 610 Masihi 610 Masihi Nabi dapat wahyu dekat gua Hira, dekat Jabal Nur gua Hira. Okey. Dan apa beza anugerah pada Nabi kita Muhammad SAW? Mukjizat paling besar Nabi sendiri sebut paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran. So maknanya Al-Quran ni satu ilmu yang besar diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW macam Nabi Adam AS dapat ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dapat ilmu kan? Quran adalah satu ilmu yang memang hebat macam Nabi Adam dapat. Sebab tu daripada Al-Quran kita tengok zaman Rasulullah, Khulafa Ar-Rasyidin, lepas Khulafa Ar-Rasyidin adalah zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Abbasiyah, ilmu sains dalam Islam cuba tengok berapa hebat. Kajian-kajian sains dalam Al-Quran membentuk sains berapa hebat waktu zaman Abbasiyah. Dan kita mendahului sains. Al-Khawarizmi kaji bidang matematik melalui Al-Quran. Jumpa Al-Khawarizmi, orang yang jumpa nombor kosong dalam agama Hindu bukan ilmu matematik, tapi huruf kosong penggunaan matematik adalah Al-Khawarizmi.
Kalau huruf kosong dalam matematik ada, maknanya akan ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus ada bahasa minus pula. Al-Khawarizmi. Ibnu Sina boleh kaji badan manusia daripada Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ulama-ulama yang lain banyak, ada 500 ulama-ulama sain, ayat sain dalam Al-Quran. Zaman Andalusia lagi hebat. Kita tengok. Jadi maknanya daripada Al-Quran tu macam zaman Nabi Adam AS. Okey. Teknologi yang barat keluarkan adalah hasil daripada kajian ulama-ulama sain. Contoh teknologi buat komputer, teori binary daripada Al-Khawarizmi, maknanya evolusi ilmu tu berlaku lah. Okey. Kita rasa kita hebat tak? Hebat kan? Oh, kita ada handphone sekarang, kita ada lampu, kita ada kereta kan? Hebat kan? Hebat lah, kita memang hebat kan? Okey. Nabi Muhammad ke kita berapa tahun dah? 1400 tahun kan? Nabi Muhammad kita 1400 tahun kan? Kalau kita nak tahu teknologi yang pernah berlaku pada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam ke Nabi Nuh 1600 tahun kan? Maknanya lagi 200 tahun baru kita tahu. Faham tak? Maknanya sekarang ni dari zaman Nabi Muhammad ke kita baru 1400 tahun. Okey? Zaman Nabi Nuh daripada Nabi Adam 1600 tahun. Maknanya kalau kita nak tahu apa yang ada pada zaman Nabi Nuh adalah lagi 200 tahun. Kita rasa kita dah hebat dah kan? Oh hebat lah, ada handphone, ada apa semua kan? Tapi yang ada pada zaman Nabi Nuh sebenarnya lebih jauh hebat dari kita. Kan? Cuma dia reset. Sebab itu sombongnya umat sekarang ni kita boleh faham. Kan? Dia sombong umat sekarang ni, oh dah macam dia tak perlu agama lah. Itulah apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Punya sombong manusia. Orang macam tak ada agama dah. Macam punya sombong orang. Itulah kesombongan. Sekarang kita tengok, orang sombong. Apa sombong sangat dengan Tuhan? Sebabnya benda tu, itulah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Dia ulang balik. Tapi bayangkan, kita baru 1400 tahun pun dah sombong kan? Lagi 200 tahun kalau tak ada agama, macam mana sombongnya tu? Macam mana sombongnya tu kan? Lagi 200 tahun tu kan? Kan? Maknanya itu bukan masalah kita, itu masalah anak cucu kita lah kan? Itu nasib dia lah ya. Kita doakan je lah. At least kita doakan lah. Biar dia beriman. Masalah kita selesai lah kan? Okay. Jadi 1600 tahun, kalau kita nak tahu, lagi 200 tahun. Itulah baru zaman Nabi Nuh AS. Okay? Dan berapa banyak. Contoh macam Quran bagi kan? Wahai manusia, kalau kamu nak menembusi langit, fanfuzuh la tanfuzuhu illa bisultan. Kamu takkan tembus kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatan tu? Ulama kaji. Sekarang kita kan boleh menembusi langit dengan teknologi dan sebagainya kan. Jadi Quran tu dia satu ilmu, macam ilmu yang dibagi oleh Nabi Adam AS. Okey, setakat ni boleh? Sebelum saya pindah bab seterusnya. Boleh eh? Nah. Dunia di riset orang selamat cuma 80 orang. Itu je. Dalam kapal. Dan kapal tu kita jangan ingat kapal tu kapal kokak tau. Kapal yang boleh bawa dan satu dunia tenggelam dengan ombak setinggi gunung. Dia bukan kapal yang lekeh-lekeh ya. Sesuai dengan teknologi zaman tu. Jadi maknanya kapal ni bukan kapal kokak-kokak ah. Dan manusia tak jumpa lagi. Ada yang cakap jumpa dekat Turki apa semua, tapi tak, orang tak jumpa lagi. Allah sembunyikan benda tu. Okey? Tenggelam lah. Okey. Setakat ni boleh? Kita takkan boleh pindah ni kalau selagi tak selesai bab ni. Saya faham kan? Simple je kan? Straight forward je kan? Okay. Haiwan-haiwan naik kapal tu yang ada sekarang. Yang tak naik, habis. Yang tak naik, habis. Yang naik sekarang ada. Itulah yang ada sekarang tu. Okey.
Okey, apa yang berlaku pada Firaun Khufu, kita pun tak tahu, catatan dia tak banyak. Sebab selepas dia tu banyak berlaku kejadian. Jadi kita sekarang hanya mengkaji apa yang dirakamkan dekat dalam piramid dia. Dan sebenarnya piramid Khufu, piramid tu dibina, dia punya matematik dia, dia punya fizik dia tu tepat tau. Batu-batu piramid tu macam kecil-kecil, besar-besar ni lah. Satu-satu batu tu. Disusun tu betul-betul simetri dia tu tepat tu. Dia bukan main-main punya architecture dengan engineering, bukan main-main punya. Kan? Oh, itu memang kita pun tak dapat tahu. Jepun cuba buat runtuh tau. Jepun cuba buat betul-betul macam itu, tak boleh, memang tak. Macam mana orang buat? Tak boleh. Yang boleh buat piramid kan kita je. Tu kat sana piramidnya. Itu kecil. Itu replika je lah. Yang betul-betul guna batu tu, bapetan punya batu tu, kita tak tahu. Dan piramid pun, banyak lagi benda tak diterokai. Dalam tulah inilah apa semua. Saya pernah menyelam dekat Mesir. Dekat Mesir, bawah tu ada piramid. Boleh Google apa nama piramid, underwater piramid. Apa pun cuba. Okey, ya. Yeah. Dalam. Okey, Mesir. Okey, saya tahu. Ketika Firaun Khufu buat piramid, ketika itu piramid tu tepi sungai. Lepas tu dia boleh bawa batu-batu tu. Okey. Jadi sebenarnya sekarang kan bercerita bukit kan. Sebenarnya Mesir adalah bukan tempat air naik, tempat air surut. Maknanya piramid yang berada di laut tu, dia bukan dulu dekat atas darat kemudian dia tenggelam air. Dia dulu lagi dalam. Maknanya memang asal dibuat memang dalam tu. Dalam air. Saya 70 meter dekat dengan belah-belah situ tu 70-100 lebih, tapi 70 meter dah start nampak. Tak, itu dah kena teknikal. Recreational 40 meter je. 60 kalau ikut biasa dah kena gas dia lain, sebab gas dalam satu kedalaman dia jadi racun. Dia akan jadi oxygen toxicity. Dia kena campur helium, dia panggil trimix. Okay.